Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Di video kali ini aku mau unboxing bibit kelapa sawit dari Sriwijaya 5. Dan ini bibitnya masih berupa kecamba ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau coba buka dulu kardusnya. Nah, jadi dalamnya tuh kayak gini. Ini ada 4 kantong ya. Jadi kantong yang pertama ini berisikan 150 butir kecamba. Kemudian untuk kantong yang kedua itu berisi 150 butir kecamba juga. Untuk kantong ketiga itu berisi 50 butir, berarti jumlahnya sudah 350 butir. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ekstra atau bonus sebesar atau sebanyak 7 butir, alhamdulillah. Di sini juga dapat kertas, nggak tahu ini kertas apa, kita buka dulu. Penerimaan kecamba kelapa sawit. Oke, kita abaikan dulu. Nah, jadi seperti inilah penampakannya. Nah, sekarang mau ku coba buka dulu satu plastik, satu kantong yang isinya 150 butir. Nih, dalamnya seperti ini ya, teman-teman. Kita coba ambil satu. Wow, dapat double tom. Jadi ini bisa dipisah nanti kalau udah lumayan gede. Ini single tom. Double tom itu maksudnya dalam satu biji itu tumbuh 2 tunas ya. Berarti itu jadi bonus buat kita. Di bijian tuh kayak ada stempel gitu. Kayak ada stempel SJ5 mungkin ini. Jadi teman-teman, dari kantong pertama itu kita dapatin ya untuk yang double tomnya itu 48 biji. Yang ini ya, ini double tom 48 biji, berarti kalau dikali 2 96 ya. Ini bonus, alhamdulillah dapat banyak. Dan ini untuk triple tom. Untuk yang triple tomnya kita dapat cuman 9 biji, jadi 9 kali 3 27. Semoga hidup semua.
Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.